Kita tentu sudah kenal dengan buah jambu air. Buah ini tergolong populer di tanah air. Seperti namanya, buah jambu air mengandung kadar air yang cukup tinggi. Salah satu jenis buah ini tropis, gampang ditemui di mana-mana. Varian jambu air ini juga bermacam-macam. Ada jambu air putih, jambu air merah, jambu air kerikil, dan lain-lain. Ada salah satu jenis jambu air yang belakangan ini semakin banyak diburu, baik oleh pembibit terutama maupun oleh penyuka jambu air, yakni jambu air citra. Buah jambu air citra dikenal rasanya yang cukup manis. Keunggulan lainnya adalah bentuk buah yang jumbo ketimbang ukuran buah jambu air lainnya. Sebutir jambu air citra bisa berbobot hingga 300 kg. Buah jambu air citra biasanya dijual dengan harga Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Cukup menggiurkan untuk dilihat sebagai prospek bisnis yang baru. Untuk perawatannya tidak berbeda dengan buah jambu air yang lainnya. Buah jambu air citra bisa ditanam di tanah maupun dengan sistem tambulampot. Namun ada kelebihan lainnya, buah jambu citra ini cepat berbuah. Bibit buah jambu air citra bisa memanen saat pohon berusia 2 tahun lebih. Soal lokasi tanam, karena ini buah tropis, bisa ditanam di mana saja. Buah jambu air citra memiliki masa panen 2-3 kali dalam setahun. Saat ini, jambu citra juga sudah mulai diekspor ke luar negeri. Buah jambu air citra sudah banyak dikirim ke Malaysia dan Singapura dalam jumlah yang terbatas. Itulah ulasan mengenai buah jambu air citra, jambu air ukuran jumbo, super genjah. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa kembali.